ridallahu wa biridhal walidain. Tuhan nak kena kita terhati di atas dua ibu bapa kita kena kita. Tuhan kata kalau ibu bapa mu tu kena kemu, aku pun kena kemu. Kalau ibu bapa mu tu marah kemu, aku laknat kemu. Jadi Tuhan nak tak nak kena tak kena terhati ibu bapa itu. Nak itu besar. Besar tak besar. Sebab tu siapa dia ada mek, ada cek, ingat malek amara yakni. Malek ni no yakni. Tak ada dah keberkatan dalam hidup. Sebab tu bila mek kita jadi amapak. Mek kita sakit. Mek kita demik. Kita kena caruh. Yang hidup deki adik-beradik. Ingat malek. Banyak orang. Banyak orang. Lima beradik, mek pera sorang, mek beranak sorang. Cuba tengok-tengok. Mek beranak sorang je lima orang. Mek ni kau ngulik lah. Duduk dalam kain lapin mek itu. Duduk dalam acting, duduk dalam tahit mek itu. Tak kata gapo. Berok tak tangi mek kita, berok tak poho mek kita, keting lagi, jeluak tak belakang lagi. Habis baju-baju mek kita. Tak kata gapo. Tapi anak bila besar, mek sakit. Anak bila dia besar sikit, mek sakit. Bila mek dia sakit, tak boleh bangun. Bila mek dia tak boleh nak bangun makan. Tak lama kali anak jaga mek. Dia no, balah dah. Lima beradik ni balah dah nak pergi mek sore tukar sakit. Tak ada 8 bulan mek sakit, balah dah. Mung kata kat aku, aku kata ke mung. Tak boleh nak jaga mek. Tak boleh nak jaga mek. Nak belum mek sore lima beradik tak boleh. Anak mek beranak sore, belum sore, pego sore. Anak lima beradik. Hani nak ayat tu? Ni nak ayat tu mek sore ibu. Mek sore mengasuh. Mek sore suap nasi. Mek sore mengulik lima beradik. Tapi anak lima beradik bila mek sakit lah. Masuk mek berok, nak akak mek gilubek. Kadang-kadang anak Allah masuk haisu. Bawa suap nasi mek ya mek tenak berok. Loh, Datuk ni kau dah suap nasi mula nak berok selalu lah. Ku kak, harusum lah mek. Mek ni berok sesok eh. Apa mek dia kita lubek, kau. Buat hidup. Ni mula anak. Remah. Mek kata kena, aduh sakit. Mek sakit. Jangan buat derah kau mek. Tengok. Hawa mek tak agak dah. Remah mek di lubang. Ni anak nak ya buat hidup dah. Sebab tu Tuhan kata, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya. Tuhan kata, mu jangan hidup sembah selain pada aku. Wabil walidaini ihsan. Dengan dua ibu bapa mu tu kena buat baik. Mu jangan dilakon, buat baik. Tuhan kata. Ni Tuhan kata kat anak. Wabil walidaini ihsan. Dua ibu bapa mu tu kena buat baik. Imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma. Adakah lo mek mu sat ni tu dengan cik mu tu? Mati sore tinggal sore. Ataupun masih hidup kedua-dua lagi. Kerana dia nak tupai kita, dia tua. Ha tu. Bila dia tak mati lagi, dua-dua ni dia tua, dia nak tupai kita. Tu. Ha tu. Tu hai kata kena. Fala taqullahuma uf. Bila dia tupai mung dah. Mung anak besar dah. Dia tak harap dah. Mek kita cik, kita duk tupai, kita duk harap dah. Tu hai kata. Fala taqullahuma uf. Mu jangan dia jawab mulut dia kata uff. Tu Tuhan larang. Hei anak, bila cikmu tak mati lagi, mekmu tak mati lagi, dia tupemu dari tua esok. Mu jangan jawab mulut cikmu, mekmu. Jangan kata uff. Wala tanharhuma. Mu jangan dia buat kasar ke ibu bapakmu. Mu jangan dia buat kasar ke ibu bapakmu. Mu akik mekmu nak berok ke, mekmu jadi amapak ke. Mekmu sakit kok. Mu jangan dia buat kasar. Jangan dia buat kasar. Kau kau pegang. Kosok mekmu tu yang sakit tu. Tolong kau dia. Ingat dah dulu dia duk tolong mu tu kau duduk demik. Dia duk mengulik mu. Dia duk mengulik mu. Dia duk suap nasi ke mu dulu. Kau mu demik dia tak tidur.
Demi siapa ke dia? Bila mu demi tak tidur malam, dia pun tak tidur malam, siapa demi ke dia dia? Tuhan kata wala tanharhuma. Jangan mu buat kasar dua bapa. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Yang ketiga Tuhan ajak anak, bila mu nak kecek dengan mak mu, mu kecek dengan molek-molek. Qawlan karīmā, akan perkataan yang melio-melio. Jadi mu kecek molek dan hidup mongoh, dan hidup mecah. Ni tengok Tuhan ajak anak. Cara nak buat baik dua ibu bapa. Lima kali Tuhan ajak. Tu no ayat itu. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Waqfid janahal zulli minar rahmati. Bila mu nak jalan dapat mikmu cikmu, cikmu duduk dapat gitu, mu nak lakuh gitu, Tuhan kata mu merendah, mu nyokok-nyokok, tunduk. Tu waqfid janahal. Tuhan suruh anak tu tunduk dapat mikmu, hormat. Bila mik kita dah cekor dapat kita, cik kita boleh cekor, dapat kita tua dah. Kita nak lalu ke dapat dia. Tuhan suruh, nunduk. Sebab kita lah, lalu sekirih. Tu Tuhan ajak anak. Hormat tak hormat dah juga apa. Bila dia tua esok. Wa qurrabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Hei anak, muda'o katik ke ibu bapakmu. Bila dia mati ke atau tak mati lagi ke, mudah lagi mana? Rabbirhamhuma. Eh Tuhanku, mubuilah rahmat kepada dua ibu bapakku. Kama rabbayani saghira. Sebagaimana dia mengasuh aku, ego aku, tika aku kecil-kecil dulu. Tuhan ajar suruh anak doa. Tuhan ajar kepada anak, nak ui anak tu doa dengan Tuhan, minta rahmat kepada cik dia, mak dia. Mati kau tak mati, duduk dalam kubur kau duduk mana? Anak, minta lah wih Tuhan, wih rahmat banyak. Sebagaimana makmu duduk letih, duduk heramu, duduk belamu dulu. Minta Tuhan, wih banyaklah rahmat pada cikmu. Ni lima kali wajib. Ni Tuhan ajar ni. Ni Tuhan ajar kita sebagai orang Islam. Ni kita dengan dua bapa kita. Ni keberkatan kita hidup. Kata dah ni ibu-ibu tak ada dalam kita. Tu lima kali dah kata. Fala taqul lahumā uf. Mu jangan jawab ibu apa uf. Hati no ayat tu. Wala tanharhumā. Mu jangan buat kasar. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Mu keceklah molek-molek dengan mak mu. Waqfid janahal dhulli minar rahmati. Mu jalan menunduk-nunduk dapat cikmu mak mu. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Yang kelima Tuhan suruh anak dok